Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah. Semoga sahabat yang menyimak video ini selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Dalam video kali ini saya akan berbagi sebuah amalan ilmu pelet melalui jabat tangan tanpa puasa. Pernahkah Anda mendengar tentang mantra yang satu ini, yakni ilmu pelet melalui jabat tangan atau sentuhan tangan, di mana ajian ini dapat membuat orang yang Anda sukai menjadi jatuh cinta dengan Anda secara tidak disadari. Lalu seperti apa doanya? Simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, mantra jabat tangan atau sentuhan tangan ini sangat cocok sekali bagi pria maupun wanita yang sedang dilanda jatuh cinta dengan orang yang Anda sukai. Ilmu pelet ini dapat membuat orang yang dituju jatuh cinta dengan pengamal tersebut. Memang hingga sekarang mantra warisan leluhur banyak digunakan untuk mempengaruhi orang yang Anda inginkan. Salah satunya untuk membuat orang yang dituju menjadi tertarik, simpatik, jatuh cinta, bahkan tergila-gila dengan Anda. Nah, berikut ini mantra pelet jabat tangan atau sentuhan tangan yang bisa Anda langsung buktikan sendiri keampuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dibaca sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan membaca Allah kinasihan. Dibaca sebanyak 1 kali. Caranya sangat mudah dan instan sekali. Tinggal Anda baca mantra di atas sambil menahan nafas, kemudian Anda hembuskan pada telapak tangan kanan Anda sebanyak 3 kali. Jika sudah selesai, gunakanlah untuk berjabat tangan dengan orang yang Anda inginkan. Gunakanlah doa ini sebaik-baiknya dengan penuh keyakinan dan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah dengan begitu Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Karena kunci sebuah amalan adalah yakin. Semoga Anda termasuk orang-orang yang penuh keyakinan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.